Oh, go Ian, go. Tele. Tele. Hello, tak nak. Kau kawin aku. Kalau sini okey ya? Aku kawin dengan kau. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya Muhammad Faiz bin Zamzuri. So, video saya akan buat ni is video tentang prank. Prank kepada kawan-kawan saya lah, kawan perempuan saya. Tentang means saya fake cakap nak kahwin. So, apa yang saya cakap is satu, saya akan cakap dia, wait, aku kena kahwin. So, tu satu. Next, saya akan tanya dia, nak buat apa ni? So, macam tanya dia lah, nak buat apa kan? Aku kena minta dia bagi pendapat dia kan? So, third, tanya dia, weh, kau ada cadangan tak? Macam tu. So, nanti dia akan bagi pendapat lah bagi nak kena buat apa-apa semua macam tu. So, fourth is, ni the main point lah. Fourth is, saya akan tanya dia, boleh tak kau kahwin dengan aku? So, itulah empat soalan yang akan saya tanya masa nak prank nanti. Okay, so, let's go. So, orang first yang saya akan prank is ni kot. aku tak boleh betul lah. Sorry. Lambat lah guys. Sekejap eh. Member tengah meeting lah guys. Aduh. Tengah meeting lah pula. Okay. Kita ke orang lain eh. Siapa lah? Wadah? Aku save apa lah? Tak ingat lah. Oh, Psycho S. Mana lah dia orang ni? Ha. My best advisor. Nama dia Raha. Tapi auto speaker. Hello Raha. Ya. Busy tak? Tak apa. Saja nak borak. Saja. Tadi contact Wadah. Contact Wadah tak dapat, contact Jana tak dapat. Jana tengah meeting. Apa dia? Orang ketiga. Dah, okay, serius. Ni serius lah, benda serius lah. Mak aku kan. Tak ada serius sangat, tapi untuk aku serius lah. Oh yeah, alah, kacau ni. Apa dia? Lepas balik. Alah, okay. Raha. Perf. Raha. Hello. Yes. Okay, nak cerita eh? Okay, kat sini. Mak aku. Dia cakap kan, lepas dia habis degree kan. Lepas habis degree. Tak kahwin. Ui, macam mana kau tahu tu? Aku tak tahu kenapa. Tahu? Tak tahu. Tak ada show yang kau tak belajar kau tu. Ada tu ada lah, tapi... Tapi asal kahwin tu? Dia tak kahwin, bukan suruh belajar kau. Haa, dia suruh kahwin. Lepas degree. Memang dia punya suara tu. Sekejap. Kau ingat main-main ke? Serius lah. Hello. Like, makan-makan tu saya marah. Tak, dia tak marah. Dia macam
serius ni bukan dia bukannya baik tu aku suruh kau kahwin tu masa dia tengah marah ke, masa dia tengah sedih ke, macam tengah borak-borak kan. Lepas tu dia cakap benda, dia cakap macam-macam aku cakap ni lah, ada benda serius nak bincang lah apalah. Lepas tu dia tiba-tiba cakap suka kahwin. Tak ada, kau ada show yang kau gasal ke? Tak ada, ya Allah. Sebab kakak nampak ni memang dia jenuh macam tu tau. Macam ada aku, dia tak show yang tak nak belajar tu. Okay. So sekarang aku nak kena buat apa? Tak ada, kau takkan ni tak ada. Nanti Mak ni kadang-kadang emotional dia ter-influence tau. Okay. So maybe boleh dia berubah dalam berapa year-year tu. So aku kena convince dia ni. Macam ni lah, nak senang kan. Aku kahwin dengan kau. Tak boleh. Tak boleh. Alah, tak nak kan. Thank you. Thank you. Nah, bye. Bye. Okay, so kita sambung. Siapa pula? Kita try wadah lagi. Aku tak berhati lah. Aku cukup tak berhati lah kalau tak dapat call dia. Tolong dapat. Hello, ada busy tak? Tak. Tak je nak call. Ada benda serius. So, mak aku dia bagi tahu aku lepas degree dia suruh aku kahwin. So aku nak tanya kau, aku nak kena buat apa? Kau pun aku kena tanya kenapa tiba-tiba. Mungkin ada alasan dia. Mungkin pun aku boleh faham macam tak sadar. Ish, kalau tanya pun tak ni takkan jawab. Cakap dia nak agak. Itu. So macam mana? Aku ada idea menarik. Apa? Idea ni cukup bernas lah. Apa ni? Kau kahwin dengan aku. Bapak. Tak ada lah, at least kita ke. Apa dia? Tak bernas. Tak bernas eh? Tak ada, at least kita kenal. Ah, kalau macam tu boleh lah kita. Alah, kau kerja lah. Aku jaga rumah. Aku cakap thank you. Dah, thank you. Nak off. Bye. Salam. Dah, dua orang.
Bagus lah diorang ni. Ceramah baiknya. Sampai dia. Oh, Aina. Aina, shut up. So, hello, Aina. Busy tak? Tak busy tak? Busy tak? Okay. Kan, lagi besar. Sumpah besar. So, ni nak tanya bersama aku lah. Dia cakap kat aku lepas degree, betul-betul lepas degree, dia suruh kahwin. Betul, dia serius. Dia tu sumpah first time aku jumpa dia seserius tu. Aku dengar dia seserius tu. Dia cakap macam mana? Mana tahu dia main ke? Tak weh, aku kenal mak aku weh. Aku terkejut weh dia serius macam tu. Aku gelak kat awal. Ingat dia main-main. Macam mana dia? So aku nak kena buat apa tu? Cakap dia cakap dia bagi masa je. Macam mana cakap? Masa bagi ganti. Kau dengan kau. Dia ramai. Ramai cara dia. Ramai aku ada ramai cara nanti aku. Okay. With girlfriend. Apa ni? Thank you. Alright. Bye. Okay, dah cukup. Okay, so dah habis 3 orang. Saya nak buat ramai tapi itulah. Dia orang banyak cakap. So itulah dia. So dapat adik-adik yang baik. Benar. So, nanti saya minta maaf balik dengan diorang. Nanti bagi tu prank semua. So, that's all dari saya. So, bye.